Jamaah rahimani Allah wa iya jami'an. Ini adalah ya di antara kita ya mengetahui tentang bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, di dalam berpuasa. Kemudian amalan yang lain. Amalan yang lain. Yang kedua, ya setelah sahur, kemudian sahur yang terbaik apa? Waktunya kapan? kemudian apa keutamanya sudah kita bahas. Yang kedua adalah meneladani Rasul di dalam berbuka. Bagaimana meneladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berbuka puasa? Satu beliau meng, menyegerakan dalam berbuka. Rasul menyegerakan di dalam berbuka. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat al Imam al-Bukhari, Rasul bersabda, ma fitra. Rasul bersabda, senantiasa seorang itu dalam kebaikan ketika dia menyegerakan berbuka. Maknanya apa? Kalau sudah kita tahu masuk sholat maghrib atau masuk adhan, maghrib sudah dengar adhan, maghrib sudah kita segerakan untuk berbuka. Ya. Kalau muazin gimana yang ditunggu ya udah dia buka dulu baru azan. Ya, dia batalkan dulu kemudian azan. Ya, jangan malah ini ditunggu-tunggu di sini ternyata dia lagi makan sepiring nanti kalau udah habis baru azan. Padahal kita di sini nunggu malah tunggu lagi ma makan. Ya, makan dulu, buka dulu kemudian azan. Jadi keutamaan atau meneladani Rasul dalam berpuasa beliau menyegerakan di dalam berbuka ya, di dalam berbuka terus apa biasa yang Rasul makan ketika berbuka disebutkan dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuftiru ala rutobatin kopla an yusalliyah Rasul ketika berbuka puasa menyegerakan dan makan beberapa kurma atau rutop ya disebutkan ala rutobatin qabla ayyusallia pertama rutop rutop itu apa kurma yang masih muda ya kalau ada ya itu beberapa beberapa itu enggak banyak Rasul itu paling tiga, empat, atau lima kalau beberapa yang jenengan bisa 50, 60 gitu kan, juga beberapa ya. Kata Anas bin Malik, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika berbuka dengan meng, apa, makan beberapa rutop, kemudian sholat, sholat maghrib. Fa in lam takun fa tamrot. Kalau nggak ada rutop, maka pakai kurma. Kata Anas bin Malik. Maka kurma makanya apa berbuka puasa ya pakai kurma ini ya di dalam kita meneladani Rasul ya dan Rasul memang kalau buka ya cuman kurma oh saya juga sama tak saya meneladani Rasul kurma juga iya tapi jenengan kan mukodimahnya doang nyenengan cuman pembukanya doang kalau Rasul memang kurma doang jenengan kurma, ia setelah kurma baru langsung armarm -arm tiga, gorengan lima, martabak telur, kemudian nasi padang sebungkus plus armarm. -arm. <laughs> kenyangan jadinya Jawa ya. Wah, akhirnya ketika kenyangan apa? Ketika sholat jadi malas, ma ya. khawatirnya pas lagi sujud sendawa, terus armarmnya keluar lagi gitu loh. Ya. Nah, cawah. rahimani Allah wa iyyakum jamian maka katanya Abdullah bin Amr, uh, katanya Anas bin Malik demikian. Fa takun hasa min Kalau memang nggak ada apa-apa, kurma nggak ada, gorengan nggak ada, gitu kan? Ya sudah dengan air, ya dengan air putih. Yang penting bisa apa? Bisa dia minum dan dia bisa membuka puasanya itu dia berbuka puasanya. Ya. Selanjutnya meneladani Rasul yang keberapa, Bu? Yang ketiga. Yang ketiga adalah jangan lupakan doa. Jangan lupakan berdoa. Jangan karena lagi lapar sudah lupa semuanya. Ya sudah melihat makanan di depan akhirnya doanya lupa semuanya hilang semuanya maka jangan lupakan doa kan kita lagi meneladani Rasul di dalam berpuasa berdoa apa doanya zahabadzoma'u wabtalatil itu doanya <tuh> ya <doanya> dan ini disebutkan oleh sahabat Ibnu Umar apa kata Abdullah bin Umar? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ida aftara Rasul ketika berbuka puasa, Rasul berdoa. Ya, jadi pertama minum dulu Bismillah atau makan kurma, ya minum. Ya, setelah membaca Bismillah, setelah minum doa. Zahabat zomau, wabtalatil uruku, wa al ajru. Insya Allah. Itu doanya setelah minum setelah berbuka ya. apa artinya zahabadzama'u telah hilang rasa haus dan dahaga ya, hilang karena sudah minum ya wabtalatil uruku kemudian ya apa namanya ini tenggorokan pun sudah basah ya sudah basah wasabatal dan semoga Allah menetapkan pahala untuk nanti pada hari kiamat insya Allah. Ini adalah doa. Ya, dan ini disebutkan dalam hadis riwayat al Imam Abu Daud, Imam An-Nasa'i dan juga yang lainnya. Nah, ini doanya. Ya, kalau yang belum hafal ya nanti kalau pas mau buka lihat dulu. Ya, HP-nya buka. Masa doanya pendek nggak hafal-hafal. Ya. Kalau nyanyi-nyanyi Korea aja hafal, Giliran doa tentang buka puasa nggak hafal, ya maka dihafalkan. Zahabat Jadi setelah minum Bismillah, kemudian Zahabat wabdalatil uruku, Insya Allah ini doa yang mudah, ya doa yang yang mudah. Nah, kemudian kita lanjutkan bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berpuasa di bulan Ramadan. Kita lagi meneladani, ya kita mengikuti bagaimana Rasul dalam berpuasa. Selanjutnya yang keempat adalah banyak bersedekah atau rajin bersedekah nggak harus banyak ya yang penting rajin Ya rajin itu kan enggak harus banyak, ya tergantung. Yang penting ikhlas. Ya, satu juta ikhlas lebih baik dari daripada dua ribu enggak ikhlas. Ya, mendingan satu juta ikhlas daripada dua ribu enggak ikhlas. Sudah dua ribu enggak ikhlas lagi. Ya. Maka apa? Memperbanyak sedekah. Bersedekah itu enggak harus dengan uang. Apa yang bisa kita sedekah dengan tenaga, dengan pikiran, dengan ilmu. Ya, intinya kita bersedekah. Ya, termasuk sedekah adalah dengan ya dengan harta. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwa dan nasi bil khair. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang sangat baik dan dermawan. Ini sebelum Ramadan loh. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam katanya Ibnu Abbas orang yang sangat dermawan ketika belum masuk Ramadan. Ya. Wakana ajwa dumaya kunuhi Ramadona hina yalqahu Jibril Wakaana Jibril yalqahu fi Ramadhan hatta yansarihu. Apa kata Abdullah bin Abbas dan Rasul ketika masuk bulan Ramadan itu dermawannya lebih-lebih lagi. Kalau sebelum bulan Ramadan aja orang yang dermawan, itu kira-kira kalau masuk bulan Ramadan tambah dermawan enggak kira-kira, tambah. Ya. Kalau umumnya orang kan kalau belum masuk bulan Ramadan itu ya pelit begitu kan. Masuk bulan Ramadan berkurang pelitnya. Setelah Ramadan pelit lagi. <laughs> ya. Kalau Rasul enggak. Rasul sebelum Ramadan itu orang yang sangat dermawan. Sampai ketika masuk bulan Ramadan itu tambah dermawannya. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa kana ajwada bil khairi minar mursalah. Ketika masuk bulan Ramadan, Rasul dermawannya itu lebih-lebih lagi sampai mengkaya mengalahkan angin yang bertiup. Jadi mungkin ya udah nggak bisa disebutkan apa, nggak bisa diucapkan dengan kata-kata. Ibaratkan kalau sedekah itu sudah nggak lihat-lihat uang lagi, sudah langsung berapa, udah yang keluar dari kantongnya keluarin, mungkin begitu. Ya. butuh apa langsung nggak lihat-lihat kalau kita kan dilihat dulu kan dilihat dulu bahkan dipilih mana yang terkecil sudah pilih yang terkecil yang lecek lagi begitu ya nah maka rasul itu nggak demikian ya kok bisa sih rasul itu seperti itu bukan cuma di ya bukan cuma di bulan ramadan karena memang rasul sudah terbiasa orang kalau sudah terbiasa sesuatu yang berat Mudah bagi dia, kenapa? Sudah terbiasa. Kayak orang misalnya biasa bersedekah, ya biasa bersedekah ya 100 ribu, 200 ribu, 1 juta, mungkin sudah biasa. Sehingga ketika dia ngeluar 1 juta itu gampang, sudah terbiasa. Tapi bagi orang yang nggak biasa, apalagi memang pelit bin bakhil alias medit, itu 100 ribu aja dia mau mencoba membiasakan 100 ribu itu mau masukkan ke kotak amal itu mungkin tangannya getar dulu karena mungkin nggak biasa, karena mungkin tidak terbiasa, sehingga apa ya, kayak berat begitu. Ya. Contoh lagi, rasul dalam sholat pun demikian: rasul itu biasa sholat malam, ketika masuk sholat malam di bulan Ramadan tambah panjang, kenapa rasul kuat? Karena memang sudah terbiasa sebelum Ramadan Rasul sudah biasa sholat malam ketika masuk Ramadan sholatnya tambah panjang biasa sudah ada sudah ada ibaratkan pemanasan sudah ada latihan ya kalau kita kan enggak ya sholat raweh itu nyari yang imamnya ceh cepet pas dapat ya dapat yang panjang kapok malas ah sholat di situ imamnya ngantuk kali padahal yang dibaca biasa besok lagi cari lagi ya dari masjid yang lain lagi dapat ternyata lebih panjang dapatnya kapoknya dua kali lipat ya sampai akhirnya dapat yang paling cepat ya sampai nyari yang keluar di berita begitu ya yang katanya itu sholat sekian rokaat ya dengan lima setengah menit dicari itu cari yang paling cepat ya Rasul tidak demikian bahkan Rasul sudah terbiasa. Maka kata Aisyah radhiyallahu ala Nabi alaihi wasallam Rasul ketika salat itu panjang-panjang sampai kakinya itu bengkak. Ya. Saking panjang-panjangnya. Kalau njenengan kakinya bengkak kenapa Bu? Nah, kolesterol. Kirain salat malam. Nah ini Rasul jamaah Rasul demikian. Nah, jadi untuk apa? Untuk rajin bersedekah, ya walaupun dengan apa? Ya dengan apa yang kita mampu. Ya Rasul mengingatkan demikian. Lihat ketika sebelum Ramadan dan sampai ketika masuk bulan Ramadan. Ya, apalagi harta. Ya terlebih harta yang kita miliki. Yang aslinya punya kita itu yang mana sih? Harta yang aslinya punya kita itu yang sudah kita sedekahkan jamaah yang masih di bank, yang ada di mana lagi? Di ya di loker, yang di bawah kasur, yang di bawah kolongnya lah. Itu kalau jenengan meninggal selesai itu. Ya, selesai. Kenapa? Karena harta yang seorang hakikatnya dia miliki yang sudah dia sedekahkan. Makanya Rasul mengatakan itaba al mayyita salasun yang nganterin jenazah itu tiga malun wa ahlun wa amalun hartanya keluarganya dan amalnya. Tetapi ternyata kan yang setia enggak tiga-tiganya, yang setia cuma satu. Kata Rasul Fayyarji Ciani, malun wa ahlun. Hartanya pulang maknanya enggak ikut, enggak dibawa, begitu. Hartanya enggak dibawa, malah bagi-bagi warisan malamnya. Ya, dibagi-bagi hartanya. Nih kamu dapat rumah, kamu dapat mobil, kamu dapat sawah, kamu dapat ruko ya tetangganya pak saya minta warisannya kamu tetangga minta warisan tapi saya dengar dapat uang dengar lah minimal dikasih uang dengar ya uang dengar loh bukan apa bukan warisan tuh ya kemudian keluarganya juga begitu dia keluarganya pulang nggak mau dikuburin bareng ya kalau jenengan meninggal duluan bu suaminya jenengan nggak mau dikuburin bareng betul ya Walaupun ketika masih hidup ngomong ke jenengan, bu tenang bu saya cinta jenengan setia sehidup semati bu. Tapi kalau jenengan meninggal duluan suaminya jenengan mau dikuburin bareng. Sorry ya katanya bapak-bapak begitu sama. Sama kayak jenengan suaminya meninggal duluan juga nggak mau dikuburin bareng. Itulah nggak setia nggak jadi bekal. Ya itu walaupun ketika masih hidup katanya setia enggak kalau meninggal duluan yang jenengan juga nggak mau dikuburin bareng. Kalaupun nangis yang keluar air mata yang kanan yang kiri ustad udah nyari lagi, ya, begitu. Ya. Jadi apa Rasul mengatakan wayab kawahit tinggal satu yang setia menjadi bekal apa itu amalnya termasuk amalnya yang dia bersedekah yang dia sedekahkan. Karena harta yang kita punya kalau sudah menikah sudah selesai, sudah otomatis sudah milik yang lain, milik ahli warisnya. Nah, kita lanjutkan. Kemudian banyak membaca Al-Qur'an dan mengkaji Al-Qur'an. Ya, jadi Rasul itu ketika bulan Ramadan banyak apa? Ya, membaca Al-Qur'an bahkan Rasul memurojaahkan hafalan Qur'annya kepada Malaikat Jibril di setiap bulan Ramadan. Baca Qur'an daripada membaca apa? membaca WA doang. Ya. Jangan sudah membaca WA berapa kali, Bu? Buka WA udah berapa kali dari setelah sahur tadi? Banyakan mana sama dengan buka Al-Qur'an? cucu raja lah termasuk yang ngomong dengan termasuk yang yang ngomong nah nah kita di bulan ramadan cobalah kita itu lebih banyak baca buka alquran baca quran bukan cuma wa doang yang semangat ya kenapa karena di bulan ramadan ini allah lipat gandakan pahalanya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Qur'an itu sepuluh pahalanya. Belum lagi dilipat gandakan. Ya. Nah, kalau nonton sinetron jenengan dapat pahala mboten. Ya iya makanya banyak baca Quran. Apalagi Ramadan lihat ya. Ya cuma nontonnya apa sinetron untuk menghabiskan waktu ketika senetronnya yang ditonton nangis-nangis jenengan ikut nangis sedih ya kalau mereka nangis sedih dibayar jenengan ya, yang bayar siapa maka apa? perbanyak membaca Al-Quran tapi belum lancar usat gak apa-apa tapi belum bisa baca Quran, gak apa-apa belajar dari mulai A, B, T itu dapat pahala juga ya Enggak ada yang namanya terlambat tuh enggak ada. Baca Quran ya, mumpung masih bulan Ramadan ya kalau bisa ya walaupun tidak wajib ya sekalilah minimal Hatam dalam bulan Ramadan kenapa kalau di selain atau di bulan Ramadan kita nggak bisa hatam kayaknya susah di setel, apa di lain selain bulan Ramadan kalau di bulan Ramadan yang Allah sebutkan syahru Ramadan adalah unzila fihil quran Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, makanya banyak orang mulai baca Quran. Banyak yang sekian kali ada yang hatam. Kalau kita nggak bisa hatam sekali, apalagi di lain bulan Ramadan. Caranya gimana? Caranya jenengan baca sehari minimal satu juz. Baca minimal satu juz. Karena Al-Quran 30 juz. Satu juznya itu 10 lembar. Satu juznya itu 10 lembar. Ya, maka jenengan kalau mau hatam sekali, minimal sehari baca satu juz, sepuluh lembar. ya. Kalau mau gampang lagi, jenengan bagi lima waktu setiap kali sholat. Setelah sholat, sholat maghrib, isya, subuh, duhur, asar. Setiap kali waktu sholat, selesai sholat, jenengan baca dua lembar. Dua lembar, dua lembar, dua lembar, dua lembar, dua lembar, satu juz. Itu kalau jenengan istiqomah sampai akhir Ramadan, satu kali hatam. Tapi istiqomah, jangan cuma dua hari doang, dua lembar, dua lembar, dua lembar, tiga harinya, empat lembar, berkurang, berkurang, akhirnya nggak bisa, ya. Jadi itu diantara caranya, banyak membaca al, -Al quran Kemudian juga selanjutnya. meneladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan adalah menjauhi perbuatan atau ucapan yang akan mengurangi pahala. Saya ulangi, di antara ya meneladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan adalah menjauhi perbuatan atau ucapan yang akan mengurangi pahala yang akan mengurangi pahala. Apa diantaranya? Ya di antaranya perbuatan buruk, perbuatan dolim. Jangan sampai malah puasanya jalan, dolimnya juga jalan. Khawatirnya malah lebih banyak dosa dolimnya daripada pahala puasanya. Kenapa? Karena diambil terus pahalanya. Ya. Kukur pahalanya. Ya. Maka jauhi perbuatan dolim, menipu, apalagi kadang-kadang ada orang yang ya, puasanya jalan, zolimnya jalan, puasanya jalan, nipu orang juga jalan, puasanya jalan, korupsinya juga jalan. Ya. Khawatirnya malah nggak dapat apa-apa tuh puasanya. Atau juga lisan, ya. menjaga lisan dari ucapan-ucapan menghina, mencaci, menghibah, ya. atau menfitnah. Ya dari perbuatan atau ucapan lisannya yang memunculkan perbuatan dosa dari apa dari lisannya. Ya. Kenapa? Karena puasa sekali apa sekali lagi puasa itu bukan hanya sekedar nahan lapar, bukan hanya sekedar nahan haus. Anak kecil juga bisa, tapi juga ada menahan hawa nafsu, menahan lisan dari apa dari ya ucapan-ucapan yang buruk. Jadi ada puasa lisan, bukan berarti puasa lisan itu jenengan diem terus gitu ya bu mau mana bu sudah makan bu ya enggak begitu ya enggak harus diem terus bukan begitu ya maknanya itu apa maknanya adalah menahan dari ucapan yang yang buruk atau yang akan mengurangi pahala puasanya Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya man lam yada qaula zuri wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi. Ha, fi haj, hajatun atau wa syarubahu. Barang siapa yang berpuasa dan dia tidak meninggalkan ucapan-ucapan kecilnya, perbuatan-perbuatan buruknya, maka Allah enggak butuh dia enggak makan, enggak minum. Allah enggak butuh puasanya. Maknanya enggak usah puasa aja sekalian begitu maknanya. Enggak butuh yang enggak dapat apa-apa maknanya begitu. Ya, barang siapa yang berpuasa dan tidak meninggalkan ucapan buruk, perbuatan buruk, dan tidak tahu yang berkaitan dengan hukum-hukum puasa, maka Allah tidak butuh dari dia nggak makan, nggak minum. ya nggak butuh dari puasanya. Dan ini hadis disebutkan oleh Al Imam Al-Bukhari. Nah, kemudian selanjutnya adalah ya menahan dari yang menahan diri dari ya pengaruh-pengaruh untuk ya marah ya, menahan dari ya pengaruh-pengaruh yang menjadikan marah ya sebagaimana Rasul mengingatkan ya dalam hadisnya kalau ada orang yang menghina orang yang ngajak ribut sampaikan saya lagi puasa sampaikan saya lagi puasa ya bukan dijawab saya lagi puasa nanti habis maghrib ya Ya itu enggak begitu maknanya mengajarkan puasa itu enggak cuman pas puasanya sampai bukannya pun begitu. Nah, yang terakhir adalah mengatur waktu dan memperbanyak amal kebaikan. Itu yang terakhir mengatur waktu dan juga memperbanyak amalan-amalan. Amalan-amalan apa saja yang penting amalan itu kebaikan. Ataupun amalan itu ringan jangan kita remehkan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Rasul mengatakan la tahkirunna minal ma'rufi syai'a, janganlah kalian meremehkan amalan yang kecil yang ringan, walau antal ko walaupun itu engkau hanya tersenyum. Ya. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan ittaqun nar walau bisyikitamrah, Ya, jagalah kalian dari api neraka dengan bersedekah, walaupun itu dengan setengah kurma. Maknanya, perbanyaklah beramal dan janganlah meremehkan amalan-amalan yang ringan. Dan kita enggak tahu, ya, barangkali itu yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga jaga waktu, atur waktu untuk apa, untuk yang bermanfaat. Semoga dengan kita belajari ya tentang bagaimana meneladani puasa dari puasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita mengamalkan kita menjadi orang-orang yang Rasul kabarkan mansoma maromadona imanan wahdi saban gufirolahu mata dan bihi barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan kebaikan dari Allah maka dosa-dosanya diampuni. Inilah yang kita harapkan dari puasa Ramadan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tasliman katsira. bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaik. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.